Halo bro, lagi dengan saya Bule di channel Pro Champion. Nah, kali ini ya dalam rangka menyambut tahun baru ya atau pergantian tahun nih di 2020 ke 2021 ya. Nah, di Pro Champion ada yang spesial dan ada yang baru ya. Ini dia ada di depan saya, ada kotak ini ya. Nah, penasaran nih kotak apa ya di depan saya ini ya? Nah, biar kalian nggak penasaran seperti biasa, tekan tombol subscribe-nya, loncengnya, like-nya terakhir di saya. Jadi nggak ketinggalan info-info terupdate yang ada di Pro Champion ya. Karena apa? Subscribe itu gratis bro, nggak bayar ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ya. Oke, nah ini ya, di depan saya sudah ada 3 kotak ya, sepatu. Ya, ini untuk apa ya? Menyambut tahun baru ya, 2020 ke 2021 ya. Ini produk sepatu dari Li-Ning ya. Cloud S Jojo Special Edition ya, ini dia. Nah, dari tampilan kardusnya aja nih bro, tuh ya, sudah eksklusif ya. Nah, ini ada tulisan Jonathan, Jojo, dan logo Li-Ning. Tidak seperti tipe-tipe sepatu yang lain kan, itu bungkusan kardusnya itu warnanya warna coklat ya, warna kardus. Nah, ini Special Edition, ini berwarna hitam ya, seperti ini. Sangat sangar ya, sangat gagah, berani. Oke, biar kalian nggak penasaran, kita lakukan dulu isinya, warna-warnanya ya. Kita di sini ada 3 varian warna ya. Yang pertama, warna navy orange. Warna navy orange ya, ini dia. Kemudian yang kedua, warna orange black ya, orange black tuh ya. Iya. Kemudian yang ketiga, warna black lime ya. Ini dia. Ya. Ini dia tampilan sepatu terbaru dari Li-Ning ya, Cloud S Jojo Special Edition untuk menyambut 2021 ya. Nah, bagi kalian yang mencari-cari nih, apa mau cari referensi sepatu apa nih buat nanti di tahun 2021 yang keren dan gagah dan yang warna-warna yang sangat-sangat berani. Nah, ini dia di Pro Champion kita sudah hadir ya, sepatu terbaru dari Li-Ning ya, Cloud S Jojo Special Edition ya. Nah, ini dia ada 3 warna. Oke, di sini saya mau coba sedikit mereview ya spek dari sepatu Cloud S Jojo Special Edition ya 2021 ya. Yang mau saya pegang ini warna oranye aja lah ya, biar ngejreng ya. Oke, yang pertama saya mulai dari outsole ya. Outsole ini berbahan rubber ya. Berbahan rubber, kayaknya campuran gumnya ya. Nah, di sini agak sedikit-sedikit lengket-lengket gitu tuh. Nah, ya. Tuh. Dan kemudian rubbernya ini diberi motif ya, diberi motif seperti army atau abri ya. Nih, ini warna orange black ya. Kemudian ini ada navy orange. Nah, ini seperti ini outsole-nya atau rubbernya ya. Kemudian warna black lime-nya ya, seperti ini nih ya. Pokoknya sangat-sangat canggih atau sangat-sangat keren lah ya, elegan, sangat-sangat gahar ya. Oke, kita lanjut ke apa? Pelennya ya, pelen. Nah, pelennya ini di sini saya pegang ini sangat apa ya, enggak, sangat empuk lah ya. Ini beda seperti tipe-tipe sepatu Li-Ning yang lain-lainnya itu. Di sini saya pegang ini terasa sangat-sangat empuk ya. Nah, mungkin ini teknologi terbarunya ya, teknologi terbaru dari Li-Ning-nya. Ada di sini ada tulisannya cushion-nya ya, cushion. Tuh, cushion, ada tulisan cushion-nya ya. Dan ini mungkin dibikin empuk gitu biar kita, namanya kan kalau kita main badminton itu kan sering jumping-jumping smash, jadi saat mendaratnya itu biar terasa lebih empuk ya gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian atasnya ya. Atas ini berbahan PU ya, berbahan PU. Nah, PU-nya ini di sini ada seperti motifnya itu seperti motif kotak-kotak kayak apa ya, motif-motif karbon bro ya. Nih ya, tuh juga sama ya. Ini, kemudian di sini ada tulisan Jonathan Jojo, ya. Kemudian di sini ada logo Li-Ning ya, logo Li-Ning-nya ini di emboss nih bro, ya, tuh, dicetak, ya, kalau kita sebut di emboss ya, dicetak logo Li-Ning, ya. Kemudian, lanjut
ada berbahan namanya itu mesh ya. Di sini ada meshnya. Meshnya ini berbentuk seperti pori-pori. Jadi ini bisa mengurangi hawa-hawa panas di sepatu saat kalian main badminton ya. Jadi biar hawa panas itu keluar ya, tidak terlalu pengap nih di kaki nih ya. Jadi dibikin meshnya ini juga lumayan banyak nih ya. Depan sini ada, samping sini ada ya, kemudian samping sininya juga ada ya. Dan kemudian pingpongnya ya, kalau ini saya bilang pingpongnya ya. Nah, pingpongnya ini lumayan agak keras ya. Nah, ini biasa kalau pingpong ini dibikinnya keras itu buat melindungi mata kaki kalian atau ankle kalian saat bermain badminton tuh, kalau pemain lagi salah langkah itu biar terlindungi ya. Ada pingpong ini keras, jadi nggak langsung ankle itu nggak langsung meletot lah apa gimana gitu kan. Jadi ini makanya di pingpongnya dibikin agak keras ya untuk pingpongnya. Dan kemudian ininya, nah ini sudah dikasih apa seperti busa ya, busa dan juga sangat empuk dan dilapisin lagi dengan bahan yang sangat halus ya, nih ya, bahannya sangat halus tuh ya. Oke, kemudian ada apa lagi ya, di sini made in-nya made in Cina ya, made in Cina. Nah kalau Li-Ning made in Cina ini udah original ya, dijamin original, bukannya KW kalau Li-Ning ya, karena Li-Ning ini berasal dari negeri atau negara Cina ya. Sekarang kita lanjut ke insole. Ini dia insole-nya. Insole-nya di sini sudah dilapisi juga dengan bahannya yang halus. Dan kemudian yang saya bilang bagus lagi ya apa? Ini sudah ada pori-porinya ya. Nah, untuk outsole-nya, apa insole-nya ini ada rongga atau pori-pori ya. Ini fungsinya ini biar napaknya ini ya, itu juga membantu ya. Membantu biar empuk juga ya. Nah, maka dibikin seperti ini berpori-pori ya, bolong-bolong seperti ini ya. Nih. Dan untuk menguji kualitas bagus tidaknya insole-nya, biasanya nih saya pakai teknik seperti ini ya. Nih saya remek-remek begini dan saya lepas. Kalau dia kembali ke bentuk semula dengan singkat atau sesingkat-singkatnya, itu saya bilang kualitasnya bagus ya seperti ini. Nah, ya. Ini saya bilang bagus. Ada kan yang seperti itu yang nggak bagus, kalau saya bilang kalau itu dibuka gini dia bukanya pelan. Seperti ini pelan. Nah, itu kurang bagus. Tapi kalau ini sudah bagus buat insole-nya ya. Nah, ini ya. Oke. Ini untuk insole. Kemudian tali sepatunya nih bro ya, tali sepatunya saya bilang sudah bagus juga karena sudah dibikin, diberi motif ya, motif garis-garis. Nah, kalau saya lihat sekali lagi kayak pakai ular-ular sanca motif-motifnya nih ya, dari tali sepatunya ini ya. Nah, ini semuanya juga dibikin motif nih bro, yang warna hitam juga dibikin motif tali sepatunya, kemudian yang warna navy juga dibikin motif, semuanya ada motif-motifnya lah ya. Oke, jadi sangat bagus dan sangat keren untuk sepatu Cloud S Jojo Special Edition ya. Jadi buat kalian nih yang mencari sepatu-sepatu baru untuk di tahun 2021, nah ini saya mereferensikan sepatu terbaru yang ada di Pro Champion, ya ini dari merek Li-Ning ya, sepatu Cloud S Jojo ya Special Edition ya. Jadi ini, jadi biar tampilan tahun baru nanti bro kalian di lapangan itu biar kelihatan wow keren sepatunya ya. Oke, untuk sepatu ini kita sudah tersedia di Pro Champion. Untuk harganya ya, untuk harganya kita listnya itu 599.000. Cuman di Pro Champion kita sedang lagi ada promo. Harganya kita kasih diskon ya. Harga dari Rp599.000 kita kasih diskon menjadi harganya kita langsung potong habis jadi Rp480.000 tuh ya. Buat kalian sahabat-sahabat Pro Champion ya, jadi biar dapat harga khusus kita jual harganya Rp480.000. Nah, kalian bisa belinya langsung nih di Tokopedia, Bukalapak, Shopee atau Lazada atau di Blibli. Kalau nggak mau ribet kalian juga bisa via WA ya, kalian bang atau om sepatunya ready apa enggak nih, saya mau order ya kan, nanti langsung dijawab sama adminnya ya. Kalau ready dibilang ready, tapi jangan sampai kelamaan karena kita juga punyanya nggak terlalu banyak ya. Sepatu ini spesial di sini kita nggak terlalu banyak punya, jadi buruan ya langsung aja di order di Pro Champion ya. Oke, jadi cukup sekian saja. Saya menginformasikan produk yang hadir di Pro Champion yaitu sepatu Cloud S Jojo Special Edition dari merek Li-Ning ya. Jadi ini untuk menyambut tahun baru di 2021 ya. Oke, selamat tahun baru bagi kalian nanti yang merayakan ya. Berjumpa lagi nanti dengan video-video saya yang akan datang, mungkin di
video produk terbaru atau review-review sepatu atau raket ya, pokoknya yang ada di Pro Champion terbaru. Makanya di subscribe channel Pro Champion biar gak ketinggalan info-info terupdate yang ada di Pro Champion. Ya, oke, okay? Thanks for watching my channel Pro Champion and see you, bye-bye.